Mudah-mudahan aya gentosnya. Nah, itu cenah Pak, yo. Tukang hayam cenah cari payah saha tukang hayam si Aa cenah si Aa teh bapak si Badar. Mah geus mah teh payah teh sok teh sorak. Di hayam cenah wae urang teu sendiri cenah. Sia.
Alhamdulillah pada sesah nyebatnya kayaknya kan abdi teh dilungsuran artos ka desa ngalungsurkeun artos teh jeung bahana jeung aturanana tah duitna tah aturanana acan kan gitu sok bagikeun kumaneh gitu jeung urang Sunda mah. Lamun nyalahin ketidakaturan iya, wayahna jadi bahan temuan. Anu teu kenging bantosan mah, anu baleunghar. Wayahna amin. Ibu anu teu kemenang bantosan beunghar. Itu doa nama. Ibu teu kenging bantosan berarti beunghar. Sing sehat, sing loba duitna. Manawi sakitu eta mah penjelasan berkaitan tugas-tugas pribados anu kamari diemban ku pribados seueur pisan kakiranganna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamu nama jamu nanging kirang asas kadangu nama kadangu nanging kirang kompak kusabab ibu-ibu tadi tos darah rame jadi tunduh capek kau jalan ongkoh jadi tos menurutkan semangat bu masih semangat masih semangat banget kan hanya kak salam nak mual di uihan anu awal salam mudah-mudahan sing panjang yuswa sehat cagur bagur agur diri diri rizki bapak-bapak nunggu jawab salam mudah-mudahan sing kawin di amin baca dulu jage tadi oke mikir lima diskusi jadi jalan mata lo baru kawin ayo lo kawin aja awewe ayo lo kawin jeng duit ayo lo kawin jeng kesibukan ayo lo kawin jeng kesempatan punten ya Pak Ustaz ya sawurna kawin deh sinah sunah rasul aja deh hanya sebatas sunah punten sawur singkuring ya sunah sunah rasul tapi sunah itu singkur diantawisna singkuring mah paling kan ingin teras deh ngawal ngawal begitu teh sunah itu ngawal iya takut kata sunah singkuring ya dari ngawal mas gila asli dicakar ngawal dulu lagi ya ngawal dulu ngawal dulu kan imamah lah sorban ya oke udah ngawal di nawadin ya sorban ya udah ikat kepala nawadin kopea mana nuki ya bu iya kopea kopea kapal orang ya kopea ayah kentu sertifikat nasional
kata teh nangin nate nganye sorban. Bangsana? Sorban. Jadi nangin akadir mah iya sare sorban. Non. Selenda. Ada lagu nanya. Jadi lamun selendang mah kebiasaan orang-orang Sunda, lamun ngangge selendang identik, selendang identik jeung ngagitu. Nah, aing ngangge sorban mah anu dibeulikeun ka dieu. Tah alhamdulillah teu miti ijajah ka usadawan tapi ka ayeuna teu lesos. Ngan anu ngajajah deuna lesos. So, bawaan pernah dia. Alhamdulillah, semuanya di jajahan Ustaz Sarite kedahango. Nah, sorban sunnah dari karena kawin lah, tersaruh, terbisa, ya, terbisa. Can buat di Jakarta, bener tak? Pakai untuk way. Yo, kiraan way. Sunnah, ya, nggak bahas kali ini malam sukar poin. Sunnah itu apa? Sunnah itu sesuatu yang ketika dilakukan akan mendapat pahala, ketika ditinggal tidak apa-apa. Tidak apa? Yakin tidak apa-apa? Yakin tidak apa-apa? Yakin. Dan yakin tidak akan terjadi masalah? Yakin. Ketika sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasul. Jadi gado-gado bahasa Indonesia yang baik. Ini samping saya orang Jawa, ya orang Madura, ya orang Inggris. Lain penduduk asli samping. Gado-gado lah. Samun penduduk asli samping mas ya uing. Asli itu, gitu tuh. Gitu tuh. Mata kamu datang ke Ciamera orang jadi lembur atau mah. Bahasa nano rada kasar. Jadi orang ke Ciamera nggak ada di Eja. Anunamina sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasul walaupun satu kali. Walaupun etate ay Senin Kamis, puasa Senin Kamis hukumna sunnah. Nah, arek nanya ay Rasul lakukan setiap Senin jika istri. Ay Rasul puasa tiap poe Senin jika poe Kamis puasa. Pernah ngelakukan puasa poe Senin jika poe Kamis, tapi setiap segala sesuatu anu dilakukan ku Rasul, maka hukum dapikan umat Rasul jadi sunnah. Dan sunnah itu adalah sebagai panamba. Mata kulu dan hukum dah sunnah atau wajib? Wajib. Penggerok, sunnah atau wajib? Wajib. Mas Dwi. Hukum kau ngamuludan, muludan teh ngagungkeun Rasul, hukum nate wajib. Komodi anu ngabidakeun teh aya di jaman Rasul, nate aya di tuna kuun da abdi mah pernah ka itu abdi mah di dieu. Kan anjeun da kira ka itu deui. Kitu nya. Sunnah. Sunnah itu adalah ketika muludan itu adalah wajib. Nah, wajibna ngagungkeun Rasulullah. Di mana mangga ngagungkeun Rasulullah? Orang mual bisa cinta ka Rasulullah mun teu apal sejarah sirah Rasul. Di dieu aya anu miskin. Aya miskin teu? Aya teu balor anu miskin. Sebaloraman anu meunang bantuan eta anu miskin. Periode 1, periode 2, periode 3, bahkan di dia sampai ayat 7-nya. 7 bantuan. Satu-satunya untuk menang bantuan di dia. Ustaz Sarif. Nah, udah bingung nomor bantuan lagi. Okay. Alamat tadi Ciputat, jalan mana di dia. Dia bingung, kurang dia bingung. Ayo alamat di dia, aja singgah di Ciputat. Jadi buncok itu kan iya. Tapi alhamdulillah, walaupun kita pun itu diterima, dia kita terima. Nah, sebab dipindahkan ke Gusti Allah. Tadi teh ngagungkeun Rasul.
Rasul itu hukumnya wajib, jangan muliakan Rasul itu hukumnya wajib. Naon? Karena sebelum orang apal sejarah Rasul, maka orang mual bisa cinta. Maka ayat peribahasa tak kenal maka tak sayang. Sekali lagi tak kenal maka tak sayang. Kudaun orang tercinta karena orang tekanan. Tadi samiskin miskin tadi dia mulai juga miskin juga Rasul. Padahal Rasul teh benar. Tapi Rasul kantos tetuang tilu bintang duit kapatuangan dan diganyal ku batu. Ini ayat ya. Anda tuh pernah menak tuang tilu bintang. Ayat. Bahkan di dia mah, alhamdulillah masyarakat nak RT 5, RT 6, RT 7, masyarakat nak kapus tadanya tuh tidak pegang. Lain dari mana? Makat. Lain ke batin. Saking kumager na urang dia, di mana awai cicing pasti dirinya disuguhan kopi. Sedangkan cicing na teh singgah na teh lain di hiji tempat. Jadi lamun sapoe singgah 10 tempat, 10 gal encan di imah, ogoh mata tepi ka beungah. Saking kebatin singgah senalkeun ka eueuh. Abdi bahasa, oh senal ini, seumur di ibu. Kemarin gak bahas senal, seumur dari pangelikan, tadi tak mau disering, seumur di wae. Kembali baliknya kan? Ustaz, ngelak. Ustaz, ya, ada megatnya. Ya, mah, toh, bakal pertausan kapal urah, sampai kene. Ayo misalkan sampai, urang harus ke Pak Ustaz. Anu selaku di dia teh tokoh sebagai ustaz dan so nuduhkeun ka jamaahnya maha gracian iya teh salah semana sangat kisah sehat di sini keringnya di sangat di grup mohon di jalur azizinya kita ku campur ya ustaznya ya bahasa nanti gitu. Jadi pertarusan perkawis kawasan nyata mengagungkan Nabi Anu ayat di mana namanya teh di luhur urang di atas ya para ulama kapukur tah ku kondisi saat ini Ustaznya menghadapi situasi saat kondisi ajeuna nyata terfokus karena kemajuan zaman ku kemajuan sosmed sosmed sarua sosial media sosial ayeuna kan seueur TikTok Ustaznya seueur YouTube anu konten-kontennya tentang punten selalu kalimana puntennya kanggo peneguhan isim abdi we ya mah kadang-kadang ada cerios ku kosan aya patawis bid'ah atawa naon gitu ya tah mensikapi tina era globalisasi ieu era kemajuan zaman ieu dina medsos ieu menurut Pak Ustaz kumaha tah gitu untuk menyikapinya anu hampir punah alhamdulillah kurang kali ayeuna mah naon sigeul teh anu main di HP jadi hampir teu aya we dina di masjid jeung anu ngaos selalu dina we jeung HP tah mensikapinana kumaha tah sementara ajaran leluhur urang ya tukang di Nabi adatan selupi dina perkawis keagamaan gitu mah agama tina masalah punten sareng ngawis mah permal pira sareng anu kata anu urang kali anu tarita mangga ngaturi oh untuk pertarusanana kana ieu sadayana Islam nuturkeun zaman apa zaman nuturkeun Islam Islam nuturkeun zaman apa zaman nuturkeun Islam Insya Allah ibu-ibu orang sapi bapak-bapak para linter Islam nuturkan zaman apa zaman nuturkan Islam zaman nuturkan Islam walaupun zaman berganti-ganti tapi nunamina Islam tetap min yaumina hada ila yaumil qiyamah aturan Islam itu tetap baku. Ya, dari zaman dulu sampai zaman ayeuna tepi ka engke anak cicit urang Islam tetap al-Islam mulyu la walaya alaih. Islam itu selalu tinggi, selalu di atas dan selalu termulia dan tidak ada yang lebih tinggi, tidak akan ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi pokoknya zaman ayeuna da baheula mah lamun di jalan nongkrong anu diomelan.
Namun barang dakwara di jalan belas pernah nongkrong kala kosong akhirnya nongkrong kala udah orang kesana nongkrong lah ini sekolah diganti ke budak-budak nongkrong nah nongkrongan bagaimana anu di ome paling congklak kareci gambar karet meresis ayuna anu di ome paling inter air air raga paharep-harep tapi hati pa jauh ya jauh meresis namun ibu-ibu ngariung nama tapi di ngariungan eta paharep-harep tapi hati na pa jauh ya jauh nah sabarna sabab anu diobrolkeun ayeuna kekayaan perkembangan zaman ayeuna mau bisa keluar kita milenial mau bisa bahkan saking ku milenial ayeuna para ulama ayeuna saking punya anak apaan baheula mah ibu lamun ka mana-mana pasti bawa Quran bawa ya sin ayeuna ka mana-mana bawa Quran teh tidak bahkan Quran anu dibawa bulukan teka baca saking punya anak asukseun Quran kana handphone asukseun salawat kana handphone baheula aye zaman can aye handphone rame ningali baheula nya eta teh ting Pak RT ting saha baheula ting mawawan sugan lamun eta dengan mawawan lamun aye nu mandi pan mapanggian teh di oh baheula pan panggian nya hawan tuh urang ya mun kan nyawan gue nah ayeuna mah asup kana handphone mau cari apa di sini matak saur-saur simkuring kacapek-capek sekolah nah kabeh geus tinggal klik Google mau cari apa atau bersekolah teu guna matak sekolah nama mah ulin matak saking sekolah nama mah ulin anu ulin mah nya sekolah mah sekolah dan berpikir cara berpikir zaman ayeuna tidak bisa keluar dari mindset zaman ayeuna milenial. Kumaha tuh cara mensikapina maka orang tua harus bijak cara mensikapina. Bagaimana bijak cara mensikapina susukeun dina eta handphone susukeun dina eta lawan aplikasi-aplikasi tersebut bahkan sekarang aplikasi ada yang menguntungkan ada yang merugikan tapi kebanyakan merugi desa setigus loba nu korban gara-gara aplikasi anu sajuta sampai ratusan juta itu gara-gara aplikasi naon ngaran teh selamat sung sabar semuanya selamat Gusti itu diberi nyawa dalam diberi nyawa tinggulan segera-segera sabab bisa amsi seumur-umur ayah di Hameran seumur-umur di Hameran itu jauh jeng kitab jeng pacul jeng parang jeng Quran nah ada tanda sampai jadi apal malang genep dan minta apal malang genep itu disamsi kita gara-gara samsi datang ke dia atuh daripada itu panggungin Quran main kartu itu bisa main rani itu bisa jadi bisa ke gara-gara di dia tak tapi alhamdulillah di mana ya jadi kudu kita ke mana teh anu kabagian alhamdulillah teu kabagian alhamdulillah anu sakit alhamdulillah anu sehat alhamdulillah sampai hebat mah alhamdulillah aya jelema asup neraka alhamdulillah asup neraka alhamdulillah Lila, mau saking zaman ku iman dia usuk berkena neraka ini pun kata Gusti alhamdulillah eta ke lila ke Gusti dijahitin neraka anak ku sabab muji Gusti Allah maka zaman ayo cara menyikapi barengan batasi
Jadi usum ngaji, usum sare, usum dahar, usum ayana sholat, sholat. Jadi cara mengikatnya gitu. Iya, apa saja didampingi gitu. Didampingi, namun tidak didampingi, masuk ke pembelasan. Ada ayana mah kebobolah gitu, ya ayana budak nak no HP, bapak nak gitu, karena sistem kulitnya anak-anak kayak gitu. Bapak Nangkara, Ilumna Nangkara, anak kage masih kaya Nangkara. Untuk dibalik. Nopo HP, ayo. Bapak Nangkuban, Ilumna Nangkara. Ya sama lah, Ilumna Nangkara. Ngome HP, bapak-bapak, bapak ibu-ibu, no, berikil. Bapak-bapak, bapak Nangkuban. Aduh, iya, bodoh ya, sepanjang. Kami tiga bina, masa dah, kalau sepanjang hari ya, ayo kalau alhamdulillah, ya, pada jadi acara merengsek ya pokoknya. Tapi kalau bersifat waktu, saya akan kepaluran ya, ayah hiji deui. Saya hiji deui. Nah, tadi saya kan nyebatkan orang dina memperkokohnya keimanan orang. Tah, ya Pak Ustadz, kamu masyarakat, terutama simpuringnya. Terus di grup Palajur. Kiat Pak Ustadz, Pak Ustadz, kumaha atau bagaimana? Supaya orang bisa lebih giat, bisa lebih gairah dalam mempelajari ilmu agama. Mangga Ustaz. Giat, giroh, semangat, ngarengan. Supaya biasa istiqomah. Ibu apa lamun hayam? Hayam apa? Lamun urang mau hayam di pasar, datang ka imah dilepaskeun, eta hayam bakal balik uang. Sare sepakatnya, mau balik dinya. Moal. Ibu-ibu hayang resep ngaji, bapak-bapak hayang resep ngaji, berarti cara nak keren di tempat ngaji minimal tilu poe. Insya Allah, mungkin balik beli hayang ngaji. Nggak lamun ngaji nanti sekali, insya Allah beres ngaji, kadang-kadang beres ngaji, piung dialungkan, mukena dialungkan, langsung nyokot handphone dalam karakan. Adi tiba dan ditanya, tadi Ustaz nyurang kenawan, apa tuh ini? Kumaha carana? Ternyata carana kiat-kiat supaya ayana urang semangat, gitu. Yuk, urang cin, urang pelajari. Saha Nabi Muhammad teh, saha sahabat Muhammad teh, Khalid bin Walid teh, saha Abu Bakar teh, saha Utsman teh, saha Sayyidina Ali teh, saha. Kan zaman ayana mah loba kene mengidolakan artis daripada Rasul, daripada para alimil ulama, daripada para wali Allah. Lamun banget lah kalau kalau anu didolakan saha para alimil ulama hayang seperti itu. Sampai ke sepanjang masa aya cerita kopiah beureum saha teh Ki Ahmad. Kan Ki Ahmad kebalikanana. Ki Ahmad memang ngamen sama sambil tukang naon? Tukang musuh. Jeung terus Mas Andren jadi dai aing bali. Mas Andren dina Mas Andren. Aing mah jadi tukang musuh. Tapi sama-sama Ki Ah. Kan hanya kalau kopeana ke beureum. Hanya kalau kepengen nanti bareng. Jadi kiatnya lah, giatkan di semangat lagi. Maka alhamdulillah, perdana di dia sholat tadi diganggu. Ibu-ibu mah sholat berjamaah tegak ganggu, bapak-bapak tadi ke sholat diganggu. Diganggunya ku naon, ku sholawat, masih penting. Maka kalau hayang sholat khusus, kudu siap diganggu. Siap deh. Siap. Maka bapak-bapak ngomong air ngobrol tadi, sholat pula, sholawat mah engke. Nuh sholat, nuh sholawat. Nuh sholawatnya kaganggu, makanya menghadap Allah kadang kuru gitu. Kumaha lamun menghadap Allah, iman semangat anunya ngaji lo kaganggu tuh. Kaganggu ku hujan, kaganggu ku sesuhan, kaganggu ku budak ceuli. Kagak lu perlu mengaduin, kagak lu perlu nagi. Kata jadi nggak niatnya kagak kumaha supaya ulah kagak lu loh apa ngomongan gusti Allah modalnya hiji zikir. Kedua
jalankan syariat nu sesungguhna. Rek di kolam, rek di kebon, rek di mana waktu na salat jalankan salat. Sosana jangan salat kurang, salat geus akhir. Mata kita usah dihikmah karena dia mah salat lohor teh geus dur asar deui. Nah tuh kuban dia teh salatna setengah tilu. Aya nu mah asar rek jam tilu kurang. Saat teh oh, cek ibu-ibu teh karek dieu salat asar teh geus dur magrib deui. Salat asar teh setengah. Kan baik gitu, keun bae. Nah kalau kurang dengan baheula lamun naik salat magrib tapi karek poek baheula mah nungguan jamaah. Bari maca salat salawat kumaha? Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ayeuna mah lain. Allahu Akbar. Geus beres Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batur ka gini geneh imah arek makat ka masjid geus Allahu Akbar tinggaleun atuh tinggaleun ayeuna mah. On teu bahasa mah teu naon. On time tepat waktu. Halus gitu teh. Halus. Anu sakanak teh halus, halus daripada tidak sama sekali. Anu ditiin halus, halus daripada anu teu diti. Teu salat-salat. Acak. Batak Islam masya Allah. Jadi cara kuatna iman, cara kuatna rasa ngaji kudu dikeureum di tempatnya. Ji. Nah, alhamdulillah masyarakat RW 02 khususnya setiap malam Jumat sok aya SKS biasa panaosan ngabentuk iman. Kiranya baik. Nah yang ngaji mah pasti nge bertentangan jeung hawa nafsu. Selama menjabat kesan untuk para pesan lah itu para jadinya kesan komoti raju teman di grup di jalur raju teman mah tengah nak kecolono tersalopan gitu ya menurut ten bisa atau mohon mereka kata kata itu ibu ibu tersalopan ya lebih mah ngaruh ngawas gitu ya tak sekali itu kita di mana luar luar itu hanya sok sok kesan atau mentawar pesan pesan selama menjabat ya nah atau sebagai naon iya mah bonus lah bonus dalam artian yang teh cindera mata kalau ibu kamu grup ya banyak nah umum banyak banget mereka masyarakat itu sok sok kesan anu terindah anu pahit anu mangga anu pahit masalah itu kan dah mangga mangga aja kan dengan upami kita integrasinya aneh karena kan ini luar pemerintah jadi lagi integrasi ku introgasinya kajebak pak marawis alhamdulillah upami kesan kesan sebagai kades pak senior tuh lebih terang dengannya pak terus kira-kira sama kami kali berapa upami cerita awal mah iya pak ya iya mah pas iya mah pas takdir di Allah berenangnya jadi dikawitan mimpi ngawitan arek jadi kades terjun ke politik luar biasa pak cerita di awal kasepuh lah gitu dah bapak masih nyondong ibu terus di ayah ke bapak lah anu nyondong kemeh pak abdi gaduh minat terjun ke politik hoyong jadi kades ajeun pun bapak teh boga naon maneh ah teu bogana naon pak niat we abdi mah hayang ibadah tah di dunia hayang ibadah salah rasna mah kewah niat rek ibadah tapi tujuanna sadayana kepala desa ditaros pasti niat rek ibadah teras abdi teh ka makom pun bian nyalira abdi teh teras ijin kan ari sepuh kampung rumah sok cenah lamun diijinan kunu aya kunu teu aya aya cirina
tuh malum aring kolot baheula mah masih di parakek keneh ka makam ngagidi kos nu heureuy bawa rokrak geuning sok dijengkalan laras teh mawa rokrak dijengkalan lamun maneh tilu kali ngajengkalan tetep sarua wae geus mensa ijin oge wayahna maneh tong terjun ke politik lain bagian. Bapak Ibu menang bantuan geus barisan di Allah teu bisa dipungkir, menang terus ayeuna. Macan ayeuna teu menang teu ngaku da katingali, anu geus menang bantuan mah muka we mapna di desa katingali, menang. Teu ngaku-ngaku oge da kuy menang. Mana bisa dibohongan di komputer begitu diklik nomor kita muncul oh si anu mah menang teh bantuan anu. Aberek, abi macan menang, macan menang. Bapak ibu di rumah suami istri, kadang-kadang istri anu menang, kadang-kadang suami lah. Kadang-kadang anu saling rumah bapak nate menang ke bebeja kain dunia mah. Nyaan nate terjadi bu, terjadi bu. Menang kartos 300 ribu. Jadi buka rumah cerita kita. Istri nate si ibu dongkap pada sapa, atuh mah teu kenging pantosan wae, atuh orang teu teu mampu. Kela-kela bu, ibu nyana kakak ngana tercerah suami nate dirinya dibuka dina komputer teh bu. Suami ibu kene dia bantosan atos 300 ribu tos 3 kali. Salah sariosna bapak ibu teh teh lamun misalkan ibu anu kitu berarti bapakna teu terang kan ngaku teh pernah teh pernah padahal mah ibuna pernah kitu teh kita eta terjadi eta kata terjadi bapak ibu sadayana terjadi kadang-kadang kieu nya abutan ya ieu mah dilema salami ngajabat sebagai kades urang curhat sahabat jeung abdi malah ieu eta mabuknya anu leuwih parah mah ibu nate gering lamun gering tas menang tos terus menang bantosan arek BLT arek bansos arek naon wae anu nyanak nate putrana karena ibuna maju teu damang taku putrana teh pak teu dipasihkeun ka ibu nate sehingga pas cager nanyakan bapak abdi teh kapungkur teh menang bakot tapi bantuan-bantuan itu ayah kecil-kecil dicek teh kuati atas bu seandunya aduh kada putra putra ibu si iya namina laras pak sababara kali nyanak itu dipasihkan ke ibu kan ayah begitu pak pakai gak ada bantuan. Makanya ketika bapak ibu sadayana tumulah ngacung ngacung padahal mah da aya data na anu teu acan kenging nya mudah-mudahan mungkin ka payung mah sing-sing. Tah pesan dan kesana teh bapak ibu sadayana kapungkur mah abdi ngurus teh mun ngemutan teh istri we jeung putra abdi. Dua tiluan ya istri putra dua putra anu kahiji ayeuna nuju kuliah putra anu kadua nuju pesantren. Di bumi teh gelata kuluntung jeung si ibu duaan ayeuna teh putra anu kahiji atos 22 tahun putra anu kadua nuju pesantren ayeuna 12 tahun jadi selami 12 tahun teu gaduh rayi deui tah tos we dua cekap ya pertarosan teh selama ngajabat janten kepala desa teh pangitan ayah duka na ayah suka na nah. Diantawisna seuran mana gitu seuran mana suka atau napi duka na upami ngemutan seuran duka na pak kapung kurma ngemutan teh cekat jige opat jalmi ayah nama ngemutan teh saresa ayah warga anu tegering kedah ditengok ayah anu masalah kedah diuruskeun ayah anu terkait masalah kedah diuruskeun artos ke ayah nama baheula mah jeung keluarga ayah nama jeung masyarakat oge dibagi-bagi
kan karaos sama baurah tuh ayah tenda atuh mikiran atuh ke tenda ayah nama aku pun mah boro-boro mikiran tenda abis teh gitu ya. Eta pernah termasuk suka atau lebih duka eta teh? Pak, eta mah tos kewajiban ya, tos kewajiban sebagai naon pupuhu budak mentana ka bapakna. Nah kitunya teras ningali ieu seragam rada hebat gitu kan ngaronyoy gitu aya seragaman aya nama gitu. Nah kita kan salah sawiosna naon hal-hal anu kebaikan. Jadi eta mah tos teu bisa dibilang duka atanapi naon bahagia, eta mah kewajiban. Tapi kesan selama 6 tahun abdi alhamdulillah di tahun pertama umur Pak abdi ngalaman turun timbangan badan sampai 10 kilo setahun pertama karena ngalaman anu can pernah dialaman. Setahun pertama ngalaman jadi kades 10 kilo daya ya. Daya nama tetap stabil kan, tetap stabil lah ya mah ya perlu terhadap itu. Ada selama genep-genep warsi kirang ayeuna kesan sebagai kades seueur pisan teu biasa disebutkeun hiji-hiji anu berkesan mah janten kades teh sering bangun tengah wengi sanes tahajud sanes di ketrok warga anu minta tulung kosa anu terlibat pesan-pesan ka awak ridho lajeun sakit gak kata dua kata mah pangon nanti tidak minat deh Ridaul Ajud biasa nabi muncul istihoroh lah tuh pak pun guru nggak pun guru di istihoroh hante itu nabi muncul pangon Ridaul Ajud ya pun kan pangon itu sah aku pasti nggak tahu lah dan pangkalan lah maksudnya yang jelas lah dari orang interaksi sebenarnya hari itu istirahat ke bawa nanti akhirnya kita harus ke tokoh-tokoh ayah menyebutkan dosen grup teh grup wansa asapnya sendiri oh awansa jadi aku ngelah wah kita langsung ke pangsa guru guru-guru bapak Ustaz Sari bapak di Aceh kita dah kalau tunggu kita yang pindah ke bapak dan kita harus ke Rizal teh laki bapak Ali Aziz teh geus kolot lah di anu geus kolot eta alun berarti Rizalul Ajuz itu adalah laki-laki tua pembentukannya kapungkur waktu bade muharaman teras abdi ngumumkeun ka sadayana Pak RW Pak RW upami aya tim awis di RW masing-masing ngintunkeun alesan Rijalul Ajuj teh kapungkur mah teu acan terbentuk namina oge can aya namian miringlah tampil di panggung payunan desa dugika ayeuna masih eksis mudah-mudahan kapayun Rijalul Ajuj utawa pareum tetap semangat mudah-mudahan sering seueur-seueur anu muleng ya mudah-mudahan sering-sering seueur-seueur anu muleng kapayuna ya mudah-mudahan tos terkenal alat tos komplit gitunya acuk tos seragam ayeuna mah kantun naon nabihan kakirangan-kakirangan mudah-mudahan semangat terus si Jalul Ajuj amin ya hatur nuhun karena atas setengah lebar ya ini Kak Wihan jadi Kak Bapak Sarir ya pertanyaan terakhir yang hanya beberapa menit Kak Bapak ya ini perkawis berselawat Pak Ustaznya diiringi dengan musik kan ayah hidup dengan agama itu terarah hidup dengan musik itu dengan seni itu indah ya.
tah mensikapi ameh ketimpang siur kan wak ketua ketua banyak termasuk pemburu pasti terang ya. Tapi kalau anggota termasuk simpuri tong itu sebut disebatin bintang rumah tapi mensikapi kamu pamadakan simpuri kena perkawis sholawat nganggoknya termasuk iya hadroh atau mungkinnya ayo ayah penjelasan dasar tadi berbika setengah sebelah sulah kira semangat mengatur. Kemudian dari tim Hadroh anu hari-hari na sarang kitab sarang Quran hari diurang mahdi dia muka kitab para ngaji Quran jarang pengajian dek karena rutinan ayo rutinan mah pun setiap hari iya mah saminggu jadi karena jarangan karena rutinan rutin mah urut ya hari rumah perkawis sebagai musik mangga asal keluar tina batas kemana keluar tina batas ulah sampai ke ngangge karbo ngangge tabuanian tapi tak ubal ingel jingkrak jingkrak jing nomor kedua pesan si guru lamun pada istri-istri kumpul pada pamegat pamegat kumpul kamu iya manges ajun kamu cara usah dari ke sekolah mah yang dimana ngomongna ya justru eta cek tadi kan tua-tua makin menjadi kata di batas ya kemana di batas berarti selayaknya di batas kumpulnya ngayakin jadi lamun lalakina rejalun ajun lamun awena ajun jah kata karena jadah jadi aki-aki jadi ini itu siap teruskan mudah-mudahan ya yang terusnya juga mudah ya mudah-mudahan yang terusnya juga mudah amin. Ya mungkin karena mengalami situasinya kalau waktu setengah sebelas pas pagi bukan sampai potong gitu katanya semalam mungkin di desa insya Allah kaping 10 November nah anggota tim Marawisna hati nyebutin di jauh ajun ya untuk tampil insya Allah ya sama diomposan ayat jadi ayat tim Marawis di Cibinong anu terbaru luar biasa itu kesana teh aneh yeah. Kan biasanya budak ngora gak rilis ke Asep ah ya nama jarang ngota rakyat jadi kan itu aneh ya tangkin di sore gane Marawis sana ya ya wayahnya oke ngiringan tampil di desa insya Allah dengan kan itu ngomong sama rasanya ngomongnya enak atau seperti ongkosan kayak gitu lah di Manawi gitu daya wakilan kosong gitu nya air mulai keluar biasa tampil di desanya abudan yang bertanya dari Kango Abdi Mah gitu Kango Abdi selaku pelaku seni gitu ya nah sahur guru-guru begini saya maneh teh lamun geus kitu mah haram cenah teh tadi bayar sebenarnya kalau mah haram tadi bayar mah tapi upami dipasihan haram min halal kalau urusan dia urusan dia kan ya sama juga kan lama dongkosan lah dongkosan begitu saya pakai juga di rumah kalau berpas lah gitu lah sudah selawat dong selawat itu bu asal kau jangan cerita 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 mata tapi kalau orang itu sudah selawat kan ada siani barengan selawat kau tak mau biasa ngetok ngetok palura biasa ya sholat sholat dulu salam dulu jauh tinggi barah mau jauh tinggi rendah ya mah nah bangitan apa bangitan barah sholat dulu salam dulu
Ya, apa? Nah, uyo nanti Ustaz Sarif ini gitu san ya. Ustaz Sarif, cukup tinggi di sana. Tukang kenal aja sih. Sebagai ini turun, ini turun. Iya, ini sebagai pokok acaranya. Iya, seakan tenang, lupa mitos selawat iya, dilanjutkan karena doa tutup. Dilanjutkan dulu, nyatok ke sesaat, lupa Ustaz Sarif yang lagi mitos selawat lahir. Dilanjutkan karena doa tutup. Ya bikin musafa. Oh iya, siap. Mungkin dilatihkan karena doa tutup yang berikutnya. Minta lakin pas selawat. Sekan tenan ini seberapa Rio Wakas Fasong itu ke Raka Mohonjan. Mau sampai-sampai selawat. Itu sampai-sampai selawat ke sebagai penutup di majlis. Mudah-mudahan Pak Lurah sing panjang yuswa. Ya, berkah rizki, berkah keluarga. Oke, sadayana hadir khususnya sing kebahagiaan berkah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya nampak tempat keberkahan mana orang sampai-sampai salawat kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bin Mustafa berlima kasih dana wakil lana aman Allah ya wasi al-karami. Ya Rabbi bin Mustafa berlima kasih dana Sidana, Allah, ya Rasul.